akan saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah atau janji ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara agar mengikuti dan meniru kata-kata saya dengan hikmat. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Katolik Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya. Akan memenuhi tugas dan kewajiban saya. Sebagai anggota panitia pengawas pemilihan. Sebagai anggota panitia pengawas pemilihan. Dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang. Akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Adil dan cermat. Demi suksesnya pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Tegaknya demokrasi dan keadilan. Serta mengutamakan. Kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia. Daripada kepentingan pribadi atau golongan. Untuk yang beragama Katolik dan Protestan, semoga Tuhan menolong saya. Semoga